Sirkus Spekta Indonesia. Wow. Selamat sore semuanya. Kurang keras suaranya. Selamat sore Sirkus Spekta Indonesia. Wow. Hebat sekali tadi kita sudah dibuka oleh penampilan yang luar biasa dari Lion Wong. Aduh, boleh dipegang dulu. Sebentar, saya pengen lihat tadi Tika Pangabean. Mohon maaf sebelumnya, tadi boleh menyaksikan Lion Wong, boleh tersenyum, boleh. Tapi kamu kok nganga aja ya kalau nggak salah ya? Hah? Kamu? Ya gimana nggak nganga. Gue nggak bisa begitu tahu. Siapa yang mau ngangkat gue sampai ke atas? Loh, itu Ivan Gunawan gua. Makanya tadi lagi berpikir gimana kalau si Lion itu isinya kita berdua ya, Van. Kayak apa ya? Yang ada kita pulang pada encok badan. Nggak, tapi kayaknya Lionnya aja nggak cukup buat kita berdua. Iya, tapi... Aku tuh kagum banget, Raffi. Sama, saya juga kagum sama Lion Wong. Makanya saya pengen tanya-tanya nih sama Lion Wong nih. Tapi saya kagum banget sama tadi ada anak kecil ternyata. Iya. Di samping saya lihat, ternyata ada yang kecil. Saya panggil dulu, sini kamu. Ih, pinter banget, tepuk tangan dong buat si adik kecil ini. Kamu namanya siapa? Niko. Kamu kelas berapa? 4 SD, umur berapa tahun berarti? Umur berapa? 10. Umur 10 udah ikutan Barongsai, hebat banget. Tadi kamu ngapain aja coba, boleh diulang gak? Kak Raffi pengen lihat. Sama ini, Koko, sini Koko. Lu orang berdua ulangin lagi, lu orang punya gaya yang tadi. Aduh, untung dia enteng ya. Ini pelajaran lo buat adik-adik di rumah, bawa anak kecil juga belajar bisa. Tapi 1, 2, 3. Dengan latihan khusus ya. Iya. Dengan latihan khusus gak boleh sembarangan. Gak boleh, ini gak boleh. Wow. Coba sekarang gantian, kamu di depan, kamu angkat. Berat. Oh gak bisa. Tepuk tangan buat Niko ya. Anton sama Andi saya pengen tanya ya, ternyata Barongsai ini bukan hanya dimiliki oleh satu etnis saja ya, benar? Ya benar. Di sini karena banyak banget tuh pendukungnya Lion Wong, tadi teriakannya kenceng banget, gila. Aku juga pendukung Lion Wong. Iya sama, Katika kan mirip sama Barongsai, pasti belain Barongsai. Jadi Lion Wong dari teman-temannya dari apa namanya, grup apa? Dari Kong Ha Hong. Iya. Kalau Ivan Gunawan Kong King Kong. Tapi senang banget tuh kalian ini luar biasa. Betul. Tadi sampai lompat. Tadi bercerita tentang apa sih kalau boleh tahu? Jadi tadi pertarungan ya? Bercerita antara dua perguruan sedang apa? Senam pagi. Oh senam tadi, kayak Vicky Burki gitu ya? Tapi itu versi wusunya. Oh, jadi secara nggak sengaja mereka berdua berbenturan. Oh, berbenturan. Terus? Berbenturan, akhirnya kita nggak mau berantem secara fisik tapi kita pakai Barongsai. Oh gitu. Tadi bertandingnya yang macan putih sama macan hitam. Iya benar. Oke, kalau gitu tepuk tangan dong sekali lagi buat Lion Wong. Saya pengen tahu nih komentar dari para dewan juri. Silakan, Katika sebagai kan bintang tamu pada hari ini, cantik sekali. Itu bajunya bagus deh. Iya, ini ada efek Barongsai juga. Oh, bajunya bagus. Bajunya Barongsai. Oh, bajunya Ivan Gunawan. Oh, mumpung badan seukuran, ya kan. Kasihan lo butiknya baru kebakaran. Kurang ajar tapi apa? Selamat sore Lion Wong. Selamat sore. Iya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Lion Wong kan? Iya, ini keren banget sebagai pembuka, luar biasa loh. Jujur aja kalau di mall-mall biasanya kita kan ngelihat yang cuma gitu-gitu aja, nih sekarang sampai naik ke atas. Jadi kalau buat saya tuh hari ini bagus banget sesuai dengan namanya Sirkus Spekta. Jadi kita sangat terhibur ya pastinya ya. Sangat terhibur, makanya dari tadi gue nganga terus gitu loh karena... Itu ya si macan 8 ini tuh kayak hidup gitu loh buat aku. Makanya. Sampai akhirnya aku mau milih salah satu atau salah dua untuk dibawa pulang. Ini berarti masih bawa isinya ya. Gitu ya. Oke, kalau kayak gitu latihannya berapa lama sih? Kalau kita pertama kalau misalkan ada anak baru gitu kan kita didik nggak langsung bisa naik tiang. Semua ada stepnya kayak. Ini yang dua ini anak baru atau lama yang dua? Ini anak lama. Anak siapa dia? Iya. Ini dia namanya Hasan, kebetulan dia adalah pribumi asli Tulen 100%. Pribumi juga membudayakan Barongsai ya? Benar, jadi Barongsai kita tidak membedakan suku, agama, dan ras. Kita membaur satu sama lain. Harus begitu. Kalau yang naik ke atas itu harus sudah besar atau yang kecil-kecil boleh? Kalau dia memang sudah bisa ya bisa naik, oke. Dan tapi harus latihan yang cukup. Hormatkan dulu Katika. Iya. Pokoknya keren banget Lion Wong hari ini. Terima kasih buat Tika Pangabean. Dan selanjutnya ini suami dari Tika Pangabean. Silakan Desta Project Pop. Ntar ya sayang. Ayo papa, silakan pak. Ntar ya mama. Oke, kalau menurut gue sangat terhibur sekali jujur aja. Setiap minggu gue lihat penampilan Lion Wong, gue selalu terhibur. Tapi minggu ini gue kurang melihat akrobatnya. Karena kan terlalu rame nih. Memang ceritanya menarik, tapi akrobatnya malah berkurang gitu, sirkusnya malah jadi agak berkurang. Tapi bagus kalau menurut saya. Ya bagus, saya bilang bagus. Saya kan juga bilang bagus. Tepuk tangan buat saya. Bagus, bagus. Tapi kan akrobatnya jadi kurang. Iya betul, betul.